Wih, ujang, apa tuh? Apa sih? Lu kenapa gak lihat tadi? Tadi gua lihat lu ambil dari bawah meja kan. Makasih gua. Apa sih? Nah, sini lah kasih gua dulu. Bukan, beneran kita ikut gua, yuk. Kita ke atas. Ayo. Boleh tapi jangan lama-lama aja, kita mau mulai 5 menit lagi. Oh iya oke. Okay. Ini ada Ishak sama Ujang, boleh nanya. Jadi latihan akhirnya di mana ya, di sini ya? Kita latihan memang tiap minggu jam 4:30 di Swanken. Oh, kalau kita latihan reguler tiap minggu, karena kita ada pelayanan tiap minggu ketiga. Selain itu kita juga ada pasca, ada bulan musik, dan juga ada PA bulanan. Saya jadi pengen ikut nih, kan saya juga bisa nyanyi. Haleluya. Bro, berhenti. Sebelum kata pecah. Terus sholat 7, jangan ikut kayak gitu. Ujang, jangan kayak gitu. Pelayanan itu yang penting kerinduannya. Lagian di Eklesia juga ada pelatihan vokal kok. Kan yang gua bilang, yang penting kerinduannya. Oh iya bentar aja. Susah ya, masih di GPO. Oh gitu. Ini di sini ada Ujang sama Ishak yang bakal ke sana mau nanya laptop soal laptop apa sih yang hilang di Danmen barusan. Siapa tahu boleh dia lihat. Oke, makasih Bu. Ras, tadi ketemu sama Pak Persang di depan toilet. Kasian deh, laptopnya dia hilang. Kita bisa bantu cari. Tapi kata Susan pintar, kita latihan dulu sebentar, terus kita bantu cari. Gak apa-apa, pulang malam-malam. Oke deh, yuk kita bareng-bareng cari. Mudah-mudahan bisa ketemu. Jangan bisa. Kalian coba cari Bu Lydia di Eastern Basement ya. Soalnya tadi dia juga di dalam hall. Yeah. Sementara kita sama Eklesia yang lain bakal bagi cari juga. Oh, makasih ya bang ya. Makasih bang ya, tuh. Makasih banyak. Makasih banyak bang. Maaf ganggu bang ya. Maaf ganggu bang. Seneng banget liat nama adiknya ikut wajah baru. Makasih ya untuk kehadirannya. Ini loh, kita ada kegiatan dengan mereka. Dalam satu tahun sudah lewat, kita itu ada pasca. Kalau pasca kita dianggap perayaan pasca. Kita juga ada outing. Kita juga setiap Desember kita ada perayaan Natal di sana. Oh iya, kamu ada opsi minggu ya? Iya. Oh, bagus sekali. Jadi kamu bisa ikut kegiatan bareng kita. Seperti minggu pertama, kita ada doa bersama. Nanti kamu punya kebingungan, kamu bisa masukkan apa doa-doa yang kamu butuhkan. Keluarga atau apa, pasti kita kan hidup pasti punya permasalahan, mungkin kita nggak cuma permasalahan, tapi pasti kita juga mau bersyukur. Kamu bisa berdoa, kita saling mendoakan satu yang lain. Dan ini kedua juga, kita ada bagu, kamu suka nyanyi nggak? Ya, sedikit sih. Minggu kedua itu kita latihan bersama. Misalnya juga, yang minggu ketiga seperti ini. Ini persekutuan Maranatha yang kita lakukan setiap minggu ketiga. Bukan hanya kita memuji Tuhan, belajar tentang Tuhan, kita juga ada acara sharing pribadi. Mungkin kamu punya masalah pribadi, kamu bisa sharing seperti Bu Semadi atau Bu Maria. Di situ semua ada tim yang akan membantumu. Bentar loh,
dibawakan itu. Coba kamu lihat apa yang bisa membantu kamu.